Hak dunia kita cari sekuasa-kuasanya, seakhirat hak akhirat kita halak ikut iyalah. Hak ni tak agaklah kita tanya. Masuk dalam galangan kita ni, kita ni masuk dalam golongan orang yang buat zalim kepada diri kita sendiri dah. Buat nyanyo kepada diri kita sendiri dah. Dia rebuk di atas dunia, suka sembahnya kita dak kacau dengan dunia yang begitu panahnya, yang begitu tidak ada harganya di sisi Allah. Tapi hari akhirat hak boleh kita cerak-cerak dah hak tu, kita dak halak, kita biarkan benda hak tu, kita tak rebuk benda tu. Ninglah orang yang zalim. Dak zalim dia, tak ada zalim orang, zalim diri kita sendiri. Abet itulah Allah yarham babo cak kiye babo Haji Abdul Rashid bin Abdullah cak kiye ni. Dia wak bandingnya kata kan. Tikuh. Perakak. Tua perakak. Lagu ana tikuh. Perakak. Tua perakak. Tiga bahasa benda. Bila tuai rumah tu nampak kata tikus ni ganah weh. Ganah. Dak ketik royal-royal kereta, dak ketik baju-baju, dak ketik lemak-lemak kita, dak ketik kitab-kitab kalau pun nak. Ih ganah tikus ni. Tuai dia lagu mana? Gi kedai, gi ke pasar beli perakak. Ambil upai boh dalam perakak tok di situ. Tikus mari locak-locak-locak ikan tawar weh masuk papai. Bidah dek ada tu. Kalau bidah hok pesen tak kapai ia tak mati selalu. Dek kurung je baru dalam perakak. Kalau bidah hok mati selalu gak dek situ akan mati. Tiga kara pas tiga benda tiga apa tiga bahasa benda ni mana? Tuai perakak, perakak dan juga tikus. Soalnya siapa dia yang buat zalim dia? Ni buah yang Allah Allah yarham babu Haji Abdul Rashid bin Abdullah Jakhiyah, dia buat bandingnya kepada anak buah dia, kepada murid-murid dia. Dia yang buat zalim kepada dia. Yang pertama tuai perakak buat zalim kepada tikus. Yang kedua tikus buat zalim kepada diri dia sendiri ataupun perakak buat zalim kepada tikus. Cuba kita fikir tengok. Tuai perakak kalau kalau tikus tak ganas dia tak tahan perakak. Duk kat tanah tu meladuk dia tak ada kena gapo. Duk tahu rumah penduklah, tak ada ketik gapo dah, tak ada kena apa. Lalu ganas tu. Lagi pula tikus saat ni tu bila boleh lalu kat tepi perakak, yang nampak ikan tawar ada. Ha, ikan tawar sedap ni. Masuk kipai. Bila perakak bidah masuk, bila masuk dalam perakak, perakak bidah. Perakak buat zalim ke tikus? Ada. Siapa dia buat zalim ke pia? Tikus lah yang buat zalim kepada diri dia sendiri dengan kerana dia tu ganas dan juga dengan kerana dia tu turut hawa nafsu dia. Terlalu ganas sampai ketua rumah nak murih beli perakak. Turut nafsu dia nampak ikan tawar ada oleh perakak dia masuk. Kalau tak usah masuk tak apa. Tak usah turut nafsu. Allah sedaknya masuk kipang. Sebab benda sedak ni ada macam tu tu. Ia dikeliling dengan perakak. Kita pun benda yang berasa sedak ada keliling dengan neraka. Dia keliling benda hak nafsu kita berahi, benda hak nafsu kita nak, dia dek keliling kok neraka, kok neraka. Kita nampak ah. Kalau orang berjuru, dia tak gim mula lagi dah. Dia tak hitam mula lagi dah, dia tak tengok mula lagi dah. Benda ni. Tapi dengan kerana kita tu ganahnya, kita tu karuknya, kita tak betul hati serta Allah, tak patuh perintah Allah kata benda ni tak molek, kita tak tengok gi turut nafsu pak gi nampak orang benda ni sedap gi minum araklah, berzinalah, main judilah, bercurilah, apa apa nak kata. Soalnya bukan Tuhan zalim kita, bukan neraka zalim kita, kitalah yang zalim kita dengan kerananya satunya kita ganas, yang keduanya kita turut nafsu.
Bila kita kenal dah kata kita ni orang yang buat zalim kepada diri kita, kita buat nyanyo kepada diri kita dah, Allah Ta'ala ajar pula kita. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana zalamna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Zalamna, kami zalimkan anfusana. Kami buat zalim, kami buat nyanyokan diri kami sendiri, bukan orang lain buat. Bukan Tuhan buat zalim kita, bukan siapa-siapa pun yang buat zalim kita. Kitalah yang buat zalim kepada diri kita sendiri. Bila kita tahu dah kata kita tu buat zalim kepada diri kita sendiri dah, kita jangan berpanjangnya di atas kezaliman itu. Taubat daripada Allah, minta ampun daripada Allah. Rabbana zalamna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Zalamna, kami zalim anfusana. Kami buat nyanyo anfusana akan diri kami. Wa illan taghfir lana, Rabbana zalamna anfusana, wa illan taghfir lana, dan jika tidak engkau ampun dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Saya adalah kami ni daripada golongan orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Ha, tu tengok. Tahu dah kata kita buat zalim kepada kita, minta ampun daripada Allah. Beradulah zalim kita. Tikus berjalan dah. Baik. Kalau dia royak air tu, tak sedah, mula-mula nak juruh dah, lepahlah saya, gitu rambutnya tikus. Tapi kalau paing lagi kena hak kapek, tegak bakal mati lalu, nak minta pun bila lagi duduk dalam ganas. Ha, kita pun serupa tu, dah ada buat zalim, dah buat nyanyi, dah derakau pada Allah, pah nyegi mati celah tu, nak minta pun ke mana lagi. Cuba kita renung mulai. Ni dengan mengikut hawa nafsu ni lah nyunggi timur perkara-perkara yang tak begitu molatnya. Daripada zalim secara umumnya, daripada segala benda-benda hak Tuhan larang, kita sanggup buat ni dengan kerana kita turut nafsu. Tak patuh perintah Allah, tak patuh perintah Rasul. Nak timurlah berbagai-bagai fitnah di kalangan-kalangan kita dan kerana kita tak taat kepada Allah. Tengok umat Nabi Isa alaihi salam. Umat Nabi Isa alaihi salam ni dia tiga orang. Apa nama bukan umat dia? Apa nama pengikut Nabi Isa ni ada tiga orang. Sahabat dia. Sahabat dia tiga orang ni dia berjalan. Empat orang dengan Nabi Isa. Bila dia nak pergi di mana-mana tu dia pergi. Nabi Isa patu sahabat dia tiga orang nak turun. Berjalan pergi di padang pasir, berjalan pergi. Siapa di satu tempat nyegi jumpa dua keping batam mah. Dua keping batam mah, dua keping mah gitu ada. Bila jumpa duit dua keping batam mah ni, Nabi Isa kata kan, "Hei kaumku. Jangan kamu ita, jangan kamu hiltilik. Jangan kamu fikir kepada dua keping batam mah tu. Kerana itu fitnah dunia." Tak ada gapo. Bila dah dengar gitu, itu fitnah dunia, tak apa berjalan lagi. Berjalan lagi. Gi sikit ada dalam tiga orang tu hak pasal cerdik sikit sakit perut. Dalam tiga orang tu sakit perut. Aduh, sakit perut nak pergi tak leh. Jauh. Bila nak pergi tak leh, buat lagu mana? Gini, Nabi Isa pergi dululah. Nak tinggal sini seorang, dua orang dengan orang sakit perut. Okay, orang ni teruk, nak usung tak teruk. Nak tinggal lagi kedua sekali dengan Nabi Isa, tinggal orang sakit perut duduk sini, kena pergi mati, kena nak minta tolong dia. Ginilah kami tiga duduk sini bersama. Kalau hok ni teruk, kami rok usung. Rok usung. Mati tak? Boleh duduk sekali sini sore, boleh kelek teruk orang sore. Tu lagi dululah. Suruh Nabi Isa pergi dulu. Nabi Isa pergi. Bila raik Nabi Isa tak nampak dah, sakit perut tu hilang. Bila hilang dah, tengok dua orang lagi tu kata, kok mana saat ni sakit perut? Sakit perut, sakit perut. Gih, no. Dua keping batam mah lek belakang kita.
Dalam dua orang itu yang salah satu daripada dua orang itu, ya tak boleh lah. Nabi kita larang tu tak wikmat itu fitnah dunia. Kamu tak mau balak aku nak. Kau sakit perut tu sangatnya. Kamu tak mau balak aku nak. Oh, dia mu'mik, aku mu'mik moga fak kita belakang, sayang kita belakang. Ha, kalau nak pergi, pakat pergi mu'mik belakang. Pergi. Buat keputusannya. Tiga orang tu, pergi. Dia mu'mik dua keping batam mah. Bila dua keping batam mah, batam dua keping orang, tiga orang. Ha, tu dia. Tu jadi masalahnya. Kalau tiga sama tiga, boleh sorang. Ini orang tiga, batu dua. Nak bagi lagu mana? Mah tu dua. Mesorak, mesorak, pergi mari. Ah, bila boleh pergi mah dah, batu mah saat ni, kucuk dah lah. Hak ni pergi kucuk, hak ni pergi kucuk. Ha, gila pula muka ada dua orang tiga ni. Kucuk-kucuk mah ni, weh boleh kita dah pakat kucuk. Ah, tu dia. Bila dah jadi begitu, pakut mana kita ni? Kau sakit perut dah. Gini. Kita kelik dulu sore. Kelik apa? Kelik ambil nasi, ambil makan di rumah. Suruh ahli rumah nak menyipir barang lah. Lepas kita makan, mari makan, kau pergi. Turut Rasul, turut Nabi, Nabi Isa pergi. Kau sakit perut tu kata. Tak apa. Siapa dia nak pergi? Haa, kau ni pergi. Hak ni pun kelek. Kelek gi tu. Kelek ngok-ngek, ngok-ngek, ngok-ngek. Siapa rumah? Ah, kelek apa dah ni? Kelek apa dah ni? Oh, berjumpa mah. Weh, dua keping di tengah jalan tu. Lepas tu, orang nak bahagi ni. Lepas tu, tak bahagi mananya. Oh, tak boleh. Nak cari mara makan dulu. Weh, kenyap perut dulu. Lepas nak turut gi sana. Wah, hak ni pun tak apa. Ahli rumah ni pun. Bergulah lah, menyayur lah. Menak-nak bergulah, menyayur. Tok laki dia tu, hok kelik tu, duk nyana, duk sana, duk hati, nasi makan ni masak. Dalam hal duk tunggu tu, duk mikir, kok tu pun aku, kok ni pun aku, kelik jauh juga, akulah kelik. Hanya fikir lagu tu, nak buat lagu mana, kalau boleh ke aku sorang, kalau boleh kepada aku sorang, hok ni molek. Iaknya mari, ha. Timur dah, timur dah. Fitnah timur dah. Pana buat lagu mana eh? Gini, kita makan-makan wik kenyai rumah. Hak dua buku lagi tu kita boh racung. Ah, tu dia. Makan wik kenyai rumah, boh racung tu bawa jalan lagi. Jalan, jalan, jalan lagi. Dua keping batam mah boleh kat aku sorang. Dua hijau tu. Dua keping batam mah boleh kepada aku sorang, boleh di aku sorang. Lagu tu lah. Dalam hal dia duduk berjalan mari tu, dia tak tahu. Kata orang dua orang yang sakit perut dengan seorang lagi tu duduk mesyuarat. Dah, boleh-boleh. Duduk mesyuarat atas lagu mana? Hey. Batu dua keping. Mah dua keping. Orang tiga orang. Lepas nak bagi lagu mana? Hakku, hak sakit perut. Kata hakku, aku tak mau bagi. Kalau nak bagi, bagi hakmu seorang. Hak sakit perut tu pula. Ay, tak boleh. Kalau sayang kita belakang, dia bagi sama banyak. Hai, aku tak tahu. Kadang-kadang pun aku tak jauh. Teman walau-walau sakit perut lagi pun boleh. Kalau boleh, tak demo. Kalau aku sakit, aku nak kepindah, nak bagi-bagi, tak demo. Ah, demo tak, aku pun tak. Pas nak buat lagu mana? Gini. Bila dia mari, kita pah, kita bunuh. Ah, ada mesyuarat lah dah ruat tu. Oh, kalau sayang belakang, tak sapa hati. Ah, kalau gitu bagi hak mong sorang. Bunuh, bunuh. Ah, ha? Bunuh. Hak ni tak mengelik, tak menusuk. Pegai batu pun tak menusuk. Pasyak, hak ni mari. Dua keping batu mah boleh kat aku sore. Dua keping batu mah boleh kat aku sore. Mari. Hak ni mari siapa jalan. Hak ni tu bepa. Dua orang pegai atap pala puk dengan batu. Mati. Ada gapo dah lawe kita. Hak ni mati dah. Ha, hak musa, hak kusa. Tak kena bagi dah. Bagi sore. Sini. Okey. Turut. Nabi Isa. Ya dok jauh dah kena. Ai, gaduh kena pergi makan we kenyang dulu pakak tu rok di. Kau sakit perut tu kata. Tak apa kalau kita makan akan. Buka makan ni tu makan 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 kena boleh semulut dua mulut. Kan we rasa cekak dekat ni.
merasa gedak, berasa juga rasa nyawa tak nak lepas ni. Kerana racun masuk perut. Hak nung pecah kepala, hak ni terhunjur kot ni, hak nung terhunjur hak nung. Ya belenjar belenjar. Semua tiga-tiga mati belako. Tak dengar orang lari. Tak dengar Nabi Isa lari kata itu fitnah dunia. Dok kacau lagi. Bolehlah tentu nak kata itu fitnah dunia. Ha, pia yang buat zalim pia. Tak ke tuas sendiri, buat zalim diri sendiri. Dah tu lagu tu. Nabi Isa natilah di jalan rana lama tak mari. Nampak tak mari tu turuk, 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 turuk mari. Mari tengok. Hak tu dah terhunjur situ. Hak ni terhunjur kot ni. Hak ni pecah kepala situ. Hei kamu sekalian, tak dengar yang aku kata. Inilah fitnah dunia. Lepas jadi rana lagi situ. Tak nak jadi rana. Nanti jumpa manra bukan pula. Nanti jawab. Ah ha, takut-takut hak tu lah sangatnya kita ni. Kita orang beriman yang kena takut selepas daripada mati. Kena takut hak nung. Hak sini tak ada kena bosan. Ah tu dia. Ada makan, makan tak ada makan, asah. Nyanda tu selama mana ada nyawa, selama mana rezeki ada, boleh orang ni. Ni boleh makan. Ah, tu dia lah. Dia bagi kita renung tengok. Ah, daripada tu. Ha ni nah nak ayat tu fitnah dunia. Habis.